Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku ini. Di video kali ini aku akan review mainan Transformer Optimus Prime. Langsung saja kita mulai reviewnya. Ini adalah box bagian depan. Terdapat tulisan Deformation Set dan foto dari Optimus Prime itu sendiri. Ini adalah box bagian kanan. Terdapat banyak sekali Transformer yang bisa dikoleksi dengan berbagai macam bentuk dan juga berbagai macam warna. Ini adalah box bagian kiri. Terdapat tulisan Deformation Set. Di box bagian belakang, terdapat gambar Bumblebee dan tulisan Deformation Set. Di produk ini juga diberi tutorial bagaimana cara merubah Optimus Prime menjadi sebuah truk. Dan ini adalah produk Optimus Prime yang saya dapatkan. Ini adalah penampakan Optimus Prime dari depan. Ini adalah penampakan Optimus Prime dari samping kanan. Ini adalah penampakan Optimus Prime dari samping kiri. Dan ini adalah penampakan Optimus Prime dari belakang. Untuk artikulasi dari Optimus Prime ini sendiri adalah yang pertama, kepala Optimus Prime bisa berputar 360 derajat. Untuk artikulasi yang kedua, Optimus Prime ini memiliki tangan yang bisa bergerak seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan juga seperti ini. Untuk artikulasi, kakinya hanya bisa berputar seperti ini, kemudian bagian bawahnya hanya bisa seperti ini. Untuk aksesoris yang saya dapat dari mainan Optimus Prime ini, yang pertama adalah satu buah pistol besar dan dua buah pedang berwarna merah. Produk Optimus Prime ini saya beli di aplikasi Lazada dengan harga Rp123.000. Oke, terima kasih telah menonton videoku ini. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Dan terima kasih.